kalau sekarang ini saya rasa nggak bisa. Kenapa kayak influencer? Jadi kebanyakan sekarang yang angka yang masuk di Orico itu bagi pasien yang sudah pernah berapa minggu lalu, dia cek lagi tuh. Memang kalau secara apa deteksinya dia masih positif, tapi dia sudah tidak menularkan. Ya. Ya, jadi rata-rata hampir nol semuanya di Kota Medan ya. Tapi kalau dengan Mila, kemarin kalau pesan nggak bisa masuk, nggak ada tahu. Tapi saya masih belum berani. Belum pandemi, ya. Kita kurangi, parkirnya juga kita kurangi. Nggak ada istirahat ya? Nggak ada. Nanti ada mereka kita kasih waktu 15 menit untuk makan. Cuma pakai masker dulu ya. Iya. Ya, sebesar itu loh sini. Enggak juga lah. Assalamualaikum. Bapak siapa sebagai apa? Saya Vija Vandana sebagai pelaksana tugas Camat Medan Sayang. Tadi kan ini katanya diwajibkan setiap camat untuk keliling ke sekolah-sekolah. Itu seperti apa Pak kegiatan kita? Ya, kita sekarang ini keliling untuk memantau kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka yang sudah ada SOP-nya yang semalam diterbitkan pelaksana tugas Pak Topan Ginting. Itu SOP-nya seperti apa? Bisa dirincikan nggak Pak salah satunya? Ya, salah satunya sekolah wajib tempat cuci tangan, termogan, pembatasan bangku, untuk kantin tidak buka. Sejauh ini, untuk Medan Selayang sendiri, persiapan untuk Satgas COVID dan sekolah seperti apa Pak? Satgas COVID kecamatan sudah ada, Satgas COVID kelurahan sudah ada, dan di SMP 1 ini juga sudah ada Satgas COVID sekolah. Nah inilah nanti kami akan pantau seluruh sekolah yang ada di Medan Selayang, baik yang negeri maupun yang swasta. Nanti akan ada dibuat grup WA atau gimana Pak? Ya, rencananya kita akan buat grup WA, nanti di dalamnya ada kepala sekolah, ada kasatgas sekolah, ada kasatgas COVID untuk kelurahan dan kecamatan. Untuk memudahkan koordinasi kita terkait tentang penyebaran COVID atau pencegahan COVID di Medan Selayang. Sejauh ini Medan Selayang angka COVID-nya masih seperti apa Pak? Sejauh ini Medan Selayang sudah sangat menurun drastis. Kita beberapa hari ini untuk angka pertumbuhan sudah nol. Alhamdulillah ini terus kita tingkatkan untuk pencegahan penyebarannya. Pesan dan harapan untuk setiap sekolah-sekolah yang ada di Medan Selayang, Pak? Ya, pesannya ya semoga semua sekolah ini bisa sesuai dengan SOP yang sudah dibuat Pak PLT Kadis Pendidikan. Terima kasih ya, Pak. Ya.